dianya emang pekerja, jadinya warawiri naik turun naik turun. Ya apa kan ada apa? Ada office juga. Hamilan kliennya apa yang berbeda? Gak ada yang beda sih. Lebih apa? Main kita kan apa? Kita merasakan pegel-pegel ya? Pasti. Tapi melu-melu. Lebih melo ya. Paling lebih melo aja sih. Terus. Belanja. Belanja mon, hamil-hamil banyak ya. Pokoknya belanja terus. Kalau kan lebih tambah sayang atau memang kesel? Karena kan biasanya kan ada tuh ya. Oh, hamil sebel sih. Oh. Sian nih gue ya. Kenapa? Sebel banget. Bawaan hamil ya. Itu bawaan hamil, gak ada alasan. Namanya hamil kan beda-beda kan. Iya. Gitu, ada yang... Biasanya kalau sebel ntar anaknya mirip. Jadi biasanya lebih masukan kalau tiap hari diomelnya tuh gimana? Biasanya hampir tiap hari biar mirip 9 bulan lumayan loh diwaselin 9 bulan selama hamil mungkin belanjanya lebih ekstra atau gimana sih Mbak? Belanja ya. Ekstra kayak lebih sering belanja gitu selama hamil seperti apa tadi kan seperti iya lebih sering belanja dia lebih apa lihat barang-barang apa mau dan mau sekarang iya aneh sih jadi, ya sampai saat ini sih masih aman lah. Nggak ngidam sama. Kalau ada brand-brand yang nggak aman, pusing pala kan. Sementara ini masih oke. Apa aja yang kalian siapin? Karena kan belanja, berarti kan kalau banyak, biasanya lagi ya baby. Oh nanti baru 2 bulan bos. Nanti kalau ya nanti kalau udah mungkin bulan ke-6 ke-7 kali ya, mulai belanja ya. Sekarang sebelum tapi masih kebutuhan sendiri ya berarti. Masih kebutuhan pribadi berarti. Belanja sendiri ini bukan belanja bayi loh. Masalah sedikit nih, belanja sendiri. Tas, baju, tas sendiri kan. Barang apa tuh yang paling mahal tuh? No. Yang harus saat itu juga dibeli. Aduh jangan lah, pusing kepala gue. Pokoknya tapi masih oke lah, ngidapnya masih yang terus kalau bisa diturutin. Ngidap makanan? Makanan juga ada makanan, cuma se-nempel di lidah doang, setelah itu gue ngabisin. Lagi hidangnya itu kalau lagi kepengen makanan terus yang penting udah dibeli aja udah. Iya, beli. Udah kadang-kadang enggak dimakan, yang makan ya karyawan. Cuma kita yang makan, yang penting dia sebenarnya mau beli aja gitu. Terus anak-anak tahu kondisi ini seperti ini ada kan enggak saja jealous atau kan anak-anak udah besar, seneng-seneng aja lah namanya ada apa bayi pas seneng karena mereka juga gede. Ada rencana baby moon? Baby moon tuh apa sih? Jalan-jalan lagi hamil. Jangan mau jalan-jalan pusing kepala gue. Shopping udah gini baby moon lagi. Nanti aja setelah udah selesai baru jalan-jalan. Iya paling entah mau jenguk nyokap yang di Turki rencananya. Kapan tuh? September kalau jadi September Oktober lah. Karena kan dia masih aman nih. Belum begitu apa hamilnya masih oke. Setelah itu udah harus nunggu Maret kan. Jadi rencananya mau samperin ke nyokap ke Turki. Jadi sekalian baby mom gitu ya. Sekalian baby. Ya boleh itu namanya ya boleh. Baby mawel enggak?